Okey, salah satu tema dalam UPSR ialah tema kemasyarakatan. Dalam tema kemasyarakatan ada pepatah, ada dalam buku teks pepatah seperti muafakat membawa berkat, bersatu teguh bercerai roboh. Semua ini ada dalam buku. Jadi ini juga boleh keluar sebagai soalan peperiksaan. Jadi kalau keluar bersatu teguh bercerai roboh, bagaimana kamu akan jawab bersatu teguh bercerai roboh? Bersatu teguh bercerai roboh dalam bahasa Inggeris ialah together we stand, divided we fall. Together we stand. Bersatu teguh, divided we fall. Bercerai roboh. Teguh maknanya kuat. Kalau kita bersatu, kita kuat sebagai sebuah negara Malaysia. Kalau kita bercerai, berpisah, tidak bersatu padu, maka kita akan roboh. Roboh maknanya tumbang. We will fall. Itu maksudnya. Okey, bersatu teguh, bercerai roboh. Jadi, bagaimana nak jawab soalan ini? Saya akan beri beberapa idea kepada kamu. Saya akan beri beberapa idea. Jadi, bagaimana? Pendekatan pertama, kamu kena bahagikan pepatah ini kepada dua. Bersatu teguh, bercerai roboh. Kalau kita bersatu, apa kebaikannya? Nombor satu, kalau kita bersatu, negara akan terus maju. Negara akan terus maju. Okey? Negara akan terus maju kalau kita bersatu padu. Okey? Satu lagi kebaikan ialah masyarakat akan hidup aman damai. Akan ada kestabilan dalam negara. Masyarakat akan hidup dengan aman damai. Okey, segala proses kehidupan akan berjalan dengan cukup lancar. Kehidupan seharian akan berjalan lancar kerana kita sebagai masyarakat berbilang bangsa bersatu teguh. Kita bersatu hidup. We are united. When you are united, everything will go fine. Okey, itu nombor dua. Nombor tiga, kamu boleh kata image negara kita. Image negara akan terpelihara. Image negara akan terpelihara. Kita akan dianggap oleh masyarakat antarabangsa, oleh negara-negara lain sebagai sebuah negara yang baik, sebuah negara yang bersatu padu. Tapi ingat, kalau ini semua berlaku kalau kita bersatu padu. Kalau kita bersatu padu, maka semua ini berlaku. Kalau kita bercerai, maka kita ada masalah serius. Kalau kita bercerai, kita ada masalah serius kerana orang negara yang rakyatnya bercerai sudah pasti akan menghadapi pelbagai masalah. Masalah apa nombor satu? Tuliskan negara kita mungkin keamanannya terjejas. Keamanan terjejas. Negara tidak lagi aman. Kamu pernah tengok dalam TV masalah di negara, setengah negara di luar negara yang tidak aman, yang ada pelbagai masalah, yang masyarakat tidak dapat menjalani kehidupan dengan baik, ekonomi terjejas, segala-galanya terjejas. Satu, keamanan. Nombor dua, ekonomi. Ekonomi terjejas. Terjejas ni maknanya merosot. It's going down. Terjejas mean it's disturbed, it's going down. Okay? Ekonomi terjejas. Perkataan ekonomi, kamu jangan anggap ini asing. Okay? Ada satu tema tentang ekonomi dalam UPSR. Tema tentang pertanian dan penternakan. It's all purely economy. You must know. Now UPSR, you just have to know. A lot of things, a lot of ideas has to be there in your mind before exam. Okay? Ekonomi terjejas. Nombor tiga, kamu boleh kata kehidupan seharian masyarakat. Kerana kita ada banyak masalah, kehidupan seharian masyarakat turut terganggu. Tengok, ganggu, saya guna dua G, terganggu, turut terganggu. Okey, kehidupan masyarakat turut terganggu. Dan masa depan negara akan terancam. Tadi saya guna terjejas, sekarang saya guna terancam, maknanya kita akan menghadapi pelbagai bahaya, kemudaratan. Bahaya, kemudaratan, ancaman dalam negara kita jika rakyatnya tidak bersatu padu. Jadi, topik ini memang susah, tapi saya tidak boleh menolak kemungkinan soalan ini akan keluar pada peringkat UPSR. Sebab kalau keluar pada peringkat UPSR, kamu tulis macam UPSR. Juga boleh keluar pada peringkat PT3 dan SPM. Topik ni memang susah. Kamu kena bahagikan kepada, kalau kita bersatu, what happens? Kalau kita bercerai, what happens? Kalau kita united, what happens? Kalau kita berpisah antara masyarakat berbilang bangsa ni, what will happen? Jadi inilah fokus
soalan yang saya kira penting, penting daripada tema kemasyarakatan yang sudah ada dalam sukatan pelajaran kita. Okay, so we learn everything and we should learn one by one.